Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Manda dan Sanum. Gimana kabarnya teman-teman semua? Dan juga gimana puasanya hari ini? Semoga diberi kelancaran dan juga amal ibadah kita diterima ya teman-teman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Pokoknya semangat ya puasanya. Nah ini tuh aku lagi bersih-bersih, ini tuh aku mau masak ya teman-teman. Mau masak untuk berbuka puasa, tapi sebelumnya aku mau bersihin dulu dapur aku karena udah kotor banget, karena dari kemarin-kemarin tuh aku jarang ada di dapur. Terus juga kalau abis makan langsung taruh aja gitu, karena aku belum sempat untuk beresin dapur. Jadi ini aku sebelum masak biar enakan gitu, aku lap-lap dulu kompor. Aku bersih-bersihin dulu karena ada banyak cipratan yang belum sempat aku lap-lap. Hari ini aku gak masak yang gimana-gimana ya teman-teman, karena aku tadi tuh habis dari luar gitu dan capek banget. Jadi ya udah, aku masak yang simple-simple aja. Kebetulan di rumah lagi ada adik aku, jadi kita masak berdua. Nah, aku mau masak pakai sopot dari Miku. Aku mau ungkep ayam dulu ya teman-teman. Ini aku ungkep pakai bumbu racik biasa dan aku tambahin serai sama daun salam, dan juga aku kasih kaldu jamur sedikit. Nah sembari aku lagi nunggu ungkep ayam, ini aku mau refill dulu garam kasar aku yang udah habis. Terus juga kemarin tuh botolnya aku cuci gitu ya toplesnya. Jadi ini langsung aja aku mau masukin si garam kasar. Biasanya garam kasar ini jarang sih ya dipakai. Biasanya kalau aku bikin sambel aja, sambel yang diulek gitu, baru aku pakainya garam kasar. Kalau garam halus itu untuk aku masak biasa ya, untuk bikin-bikin sayur. Pokoknya kalau untuk masak aku pakainya garam halus. Nah kalau untuk sambal aku pakai garam kasar. Terus juga aku nanti mau nyuci piring ini, tapi sebelumnya aku taruh-taruhin dulu ya cucian piring yang udah bersih. Ini gelas-gelas gak banyak sih, tapi biar enak aja gitu, karena emang dapur aku jujur lagi berantakan banget. Terus juga udah lama gak disapu, jadi emang kotor banget. Kemarin kan juga baru aku tinggal sekitar seminggu ya, aku gak di rumah gitu. Jadi bener-bener kotor. Terus waktu itu juga karena kosong ya rumahnya, seminggu gelap gak aku hidupin lampu, jadinya ada tikus teman-teman. Jadi keset aku tuh digigitin tikus. Selama aku renov dapur, dari bikin dapur itu ya teman-teman, aku tuh belum pernah lihat lagi ya tikus, udah lama banget. Nah ini tuh aku juga nggak ngelihat nampaknya di mana, cuma ada bekas gigitannya gitu dan juga ada e-nya gitu, ada kotorannya. Jadi pasti itu tikus lah ya, aku udah tahu gitu. Cuman pas aku udah pulang, kenapa dia tuh masih ada tapi nggak kelihatan gitu dia ada di mana, cuman ada aja yang digigit gitu. Nah kemarin pas aku pulang aku kaget ya teman-teman, karena keset aku tuh udah pada grepes gitu digigitin, sama juga di bagian tempat sendok-sendok itu kok banyak tulang-tulang gitu, kayaknya entah dia makan tulang ikan di situ. Makanya pas aku pulang nyampe rumah tuh aku bongkarin semua, aku cuciin semua ya sendok-sendok itu. Nah pas udah aku cuciin semuanya, kan banyak ya temen-temen ya, selaci gitu aku cuciin. Nah besoknya kok dia ada lagi gitu tulang-tulang, jadi akhirnya aku tuh cuciin lagi si sendok itu. Kayaknya dia emang udah datang ke situ gitu malam-malam, padahal lampunya itu udah terang ya aku nyalain, aku juga bingung. Nah jadinya kemarin itu aku kasih bawang aja, katanya tikus takut sama bawang ya, bawang merah. Jadi bawang merah tuh aku iris-iris terus aku taruh di deket-deket sendok ya. Alhamdulillah gak ada lagi gitu tulang-tulangnya. Nah ini makanya aku tuh mau bersih-bersihin biar gak ada tikus lagi gitu teman-teman. Aku serem banget ya, itu binatang yang paling aku takutin ya, tikus sama cicak. Nah ini aku juga habis bersihin sink, karena tadi tuh sinknya beneran kotor banget. Abis makan gitu piringnya taruh-taruh di situ sama sampah-sampahnya, jadi kotor banget. Terus teman-teman bisa lihat sendiri nih meja makan aku juga super berantakan banget. Nah itu tadi ada soto, aku beli ya kalau soto untuk nyuapin Sanum. Nah nanti aku mau bikin apa ya, ayam di sambal gitu, tapi bukan sambal biasa ya, kayak agak mirip rasa rica-rica gitu yang bikin adik aku sih. Nah aku bagian beres-beresnya aja nih. Ini meja makan aku udah penuh banget, mau aku beresin. Nah ini ada pisang, pisang kemarin juga tuh ada gigitan gitu.
Makanya aku tuh bingung ya, padahal terang menderang kok bisa gitu ya tikusnya kesini gitu. Dulu-dulu tuh gak pernah ada tikus ya, semenjak aku bangun dapur itu waktu Sanum masih umur setahun kayaknya, atau belum setahun itu aku bangun dapur ini, itu aku gak pernah ngeliat lagi yang namanya tikus. Nah baru-baru ini aja dia nongol pas rumahnya aku tinggal semingguan dan lampunya gak dihidupin gitu, baru deh dia nongol. Nah ini sendok yang ini ya teman-teman, udah aku cuciin, ini udah 2 kali aku cuci. Nah ini aku mau masukin lagi, tapi aku kasihin ini bawang ya, biar capek gitu aku nyuciin terus ya, selaci itu sendok-sendoknya banyak gitu aku cuciin semua. Alhamdulillah kemarin gak ada lagi sih pas aku kasih bawang. Nah ini juga di bagian sini berantakan banget, ini juga ada kerupuk, kerupuknya mau aku gantung aja. Lanjut lagi nih, aku mau cuci ulekan aku. Tadi ketinggalan ini ulekannya, jadi aku mau cuci ulekan nanti, soalnya ini mau dipakai lagi ya buat ngulek sambel. Pokoknya kalau sambel itu harus ada gitu ya teman-teman, kurang lengkap aja gitu kalau nggak ada sambel. Nah ini aku ternyata ulekannya ini recommended ya, walaupun dia tuh keramik tapi tetap enak gitu dipakai ngulek, dan ini tebel banget ya, warna pink juga lucu banget. Linknya aku taruh nanti di description box aku. Oke, ini ayam ungkepnya udah mateng, sekarang tinggal aku mau goreng aja. Aku gorengnya pakai saucepan dari Miku. Nah ini ada aku lagi bikin sambel, dan aku mau goreng dulu si ayamnya pakai saucepan. Nah saucepan dari Miku ini desainnya estetik ya teman-teman, desainnya elegan dengan sentuhan rose gold yang dipadukan dengan warna ala Miku. Nah untuk sebelahnya itu soft pot yang 24 cm, kalau saucepan ini ukurannya 18 cm. Aku juga tadi mampir beli ini ya dugan buat nanti pas buka puasa. Ini dugannya aku beli 1 aja, tapi dia tebel-tebel banget dan lumayan banyak, tinggal dikasih es batu sama dikasih susu. Lanjut lagi ke ayamnya, tadi ayamnya aku lagi goreng ya teman-teman, pakai si saucepan ini. Ini tuh beneran cakep banget, lapisan luarnya itu keramik non-stick coating ya, jadi anti noda dan durable, sangat mudah untuk dibersihkan dan non-stain ya teman-teman. Bahannya tuh bahan granit greblon C3+, dilapisi dengan 6 lapis granit, jadi tahan goresan, anti lengket dan juga awet. Keamanan dan kenyamanannya terjamin karena sudah SGS, FDA, LFGBR sertifikat, dan juga cocok untuk empasi. Oke lanjut ya teman-teman, ini aku mau refill dulu si kerupuk ya. Kemarin kerupuknya gak muat di toples dan ini udah habis setengah, jadi aku masukin lagi sampai habis, baru deh nanti aku tutup ya, jadi enak udah penuh lagi. Sekarang aku mau ngupasin rambutan. Jadi kemarin tuh dikasih rambutan ya teman-teman sama tetangga. Terus juga ada pisang kepok kemarin, tapi pisang kepoknya itu udah aku bikin untuk stok di freezer gitu teman-teman. Daripada dia busuk gitu ya kalau nggak diapa-apain, jadi aku taruh freezer aja. Nah untuk rambutan tadi juga aku kupas biar nggak banyak yang naruh di sini gitu, aku kupas, aku taruh kulkas ya biar rapi gitu. Untuk timun tadi aku taruh aja di situ karena kulkas aku udah nggak muat lagi, jadi ya udah aku taruh di suhu ruang aja. Nah ini aku mau cuci dulu si wajan legend aku. Ini kadang-kadang masih suka aku pakai ya wajan legend ini. Nah ini mau aku cuci, lihat ya udah gosong banget pantatnya. Sambil nerusin si ayam tadi, ini ada aku yang nerusin si masak ayam tadi ya, nggak tahu lah ya itu ayam apa, tapi ya lumayan enak lah ya.
Nah, ini ayamnya udah matang ya teman-teman, ayam gorengnya. Untuk si gagang sospen ini tuh nggak panas ya, jadi gagangnya ini tuh titanium hollow, jadi anti panas, anti karat, anti korosi, dan nyaman digenggam. Untuk tutupnya juga kaca ya, anti pecah, tutup kacanya anti pecah. Ketebalannya kacanya itu yang dilengkapi dengan pinggiran silikon, jadi sangat aman jika jatuh. Pokoknya bentuk kaca dari cookware Miku ini aku suka banget, karena di pinggirannya tuh ada silikonnya gitu, jadi kalau dia jatuh dia nggak pecah gitu ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut lagi ya bikin sambelnya. Ini nggak tahu aku sambelnya bumbunya apa aja, pokoknya yang bikin adek aku tuh ya teman-teman. Si sopen dan sauspen dari Miku ini beneran cantik banget, ada di dapur aku, ada di kompor aku, dan ini juga fleksibel ke semua jenis kompor, bisa dipakai di kompor gas maupun kompor induksi. Terakhir ini aku mau bikin kol goreng ya, ada kol jadi mau digoreng aja. Kebetulan kita berdua emang suka banget gitu makan pakai kol goreng, jadi ini kita goreng sendiri aja di rumah. Nah, ini ayamnya sudah jadi, ini hampir mirip sih sama ayam rica-rica kalau kata aku rasanya. Dah, ini udah mau buka puasa ya teman-teman, menu kita cuma itu doang, dan sisanya ini ayam ungkepnya aku mau taruh di kulkas. Sama ini si kol gorengnya udah selesai, aku sukanya yang kayak gini yang gosong. Nah, ini sisa si ayam ungkepnya, jadi kalau mau sahur nanti tinggal goreng aja gitu. Oke deh, ini tinggal kita nanti taruh di meja makan. Ini nyemplung lagi tatakannya, mana dalamnya kuning semua ya teman-teman, jadi itu nyemplung. Dan ini mau aku taruh kulkas, habis itu kita mau masukin es batu pakai susu ya untuk si es dugan tadi. Ini nggak ada takjil-takjilan, jadi kayak gini aja buka puasanya udah alhamdulillah. Jadi yang simple-simple aja, karena kita tuh juga capek banget gitu ya teman-teman, abis dari rumah sakit gitu. Jadi ya udah, ini kita masak yang simple-simple aja. Ya udah, selamat berbuka puasa. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah menonton sampai detik terakhir, dan jangan lupa untuk tonton-tonton video-video aku selanjutnya. Makasih ya, bye bye. Assalamualaikum. Selamat menunaikan ibadah puasa.